dalam hadis ini, boleh tak kita berzikir menggunakan tasbih atau alat mengira? Ulama fiqah terbahagi kepada dua kumpulan besar. Kumpulan yang pertama, iaitulah kumpulan yang mengatakan hukumnya harus untuk kita berzikir menggunakan tasbih. Sama ada tasbih elektronik, sama ada tasbih yang bulat-bulat kayu tu, atau tasbih batu kerikil, boleh berlaku. Ini adalah pendapat empat mazhab, ya, pendapat empat mazhab, dan juga diriwayatkan oleh orang yang mengatakan, ulama yang kata boleh. Ia juga telah dibuat berdasarkan hadis Safiyah yang saya sebut tadi, yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi. Oh, Safiyah, Nabi masuk ke dalam biliknya, nampak bersama-samanya arba'atu alafin wat usabbih bihin, iaitulah ada di tangan Safiyah lebih kurang beribu-ribu, katanya 4,000 kerikil untuk ditasbih. Maka Nabi pun mengajar untuk baca subhanallah adada ma khalaqa min syai. Hakim, Imam Al-Hakim kata hadis ini hadis yang sahih dan juga mempunyai syawahid dalam hadis yang lain. Kemudian hadis yang kedua yang menyokong kata boleh, hadis Sa'ad Abi Waqqas ini yang kita baca ni, Nabi tak larang kan. Nabi nampak, Nabi kata, aku nak tak aku tunjukkan cara yang lebih baik. Maknanya Nabi tak ada pun kacau, pun sikit pakai batu ni tak boleh. Tak, Nabi tak cakap pun. Maka itu menunjukkan, membiarkan itu menunjukkan harus. Yang ketiga disebutkan bahawa hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, dalam Imam Suyuti pun sebut bahawa, disebutkan bahawa ada satu hadis mengatakan ni'mal mudzakir as-sabihah, iaitulah sebaik-baik orang berzikir adalah yang menggunakan tasbih, alat tasbih, alat berzikir. Tapi hadis ini dikatakan daif, tapi boleh jadi support, hadis support lah. Juga disebutkan bahawa sebahagian sahabat telah diriwayatkan berzikir menggunakan tasbih, iaitulah Abu Dhar, Abu Hurairah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, dan kemudian Abu Safiyah. Tadi Safiyah isteri Nabi, kemudian ada seorang lagi Abu Safiyah, iaitu orang lelaki ni, dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, Fatimah binti Al-Husain, dan Abu Muslim Al-Khawlani. Ini semua diriwayatkan daripada asar-asar sahabat ini tentang wujudnya zikir dengan tasbih. Maka hukumnya harus. Tapi ulama' yang mengatakan harus setuju bahawa lebih baik menggunakan jari. Boleh pakai tasbih, tapi mereka setuju lebih baik guna jari, sebagaimana hadis yang dalam kitab kita ini selepas tu yang kita baca sekaligus, iaitulah Nabi SAW amarahunna, Nabi telah memerintahkan kaum wanita untuk selalu menjaga ayuraina, menjaga bacaan takbir, takdis, tahlil, dan hendaklah mereka wa ayna bil anamil, dan hendaklah mereka menghitung dengan jari jemari mereka, kerana jari jemari akan ditanya. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, akan ditanya. Jadi kalau tasbih, tak disebut pula tasbih akan ditanya. Bukan tasbih, alat tasbih. Tapi jari, bila kita tekan-tekan dia, jari kata aku benar saksi bahawa tuan aku ni berzikir, dia tekan-tekan aku sambil sebut nama engkau. Jadi itu penting. Jadi kita nak sebutkan dekat sini bahawa ada ulama yang kata tak bagus. Tadi kata harus, tapi better pakai jari. Tapi ada ulama yang kedua kata tak bagus, malah sebahagian yang ketiga lagi dahsyat, dia kata bid'ah. Tapi berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada depan mata kita, lebih pendapat yang kata bid'ah adalah sangat-sangat lemah. Sebab bid'ah ni benda ibadat yang betul-betul tak ada asas. Tapi tasbih, ulama seumpama
Ibnu Alan mengatakan ia bukan ibadat, ia alat untuk beribadat sahaja. Contoh, kita bina masjid ada aircon. Bid'ah tak aircon dalam masjid? Tak, itu bukan ibadat. Itu nak memudahkan orang beribadat dalam masjid supaya selesa. Ada kipas dalam masjid? Nabi tak ada. Ada kita boleh tak? Tak boleh, boleh. So tasbih pun begitu juga. Dia bukan zikir, dia bukan part of zikir, dia hanya alat digunakan untuk orang yang cepat lupa, untuk dia ingat berapa jumlah kiraan dia. Itu je, itu je. Jadi bagi saya pendapat ini adalah lebih kuat sebenarnya, yang mengharuskan, yang bukan bida'ah, tapi dia tak berapa bagus kalau kata ulama' ni, kalau dia itu digunakan sampai rasa riak. Kan? Kan ada orang dibawa kat tangan dia kan, sambil bersembang dengan kita pun, apa khabar? Allah. Ha? Kau dah minum kopi ke belum? Oh, zikir depan mata kita. Hebat. Mungkin orang Melayu tak ramai buat, orang Arab banyak buat. Ha? Kalau kampung-kampung tu, dia sambil duduk, sambil berjalan, pegang zikir berjalan. Kan? Kan? Sambil tengok perempuan buka aurat pun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Itu itu boleh berdosa. Itu bersalah. Dan itu boleh jadi talbis iblis. Jadi kita akan tidak dianggap apa nama tu ikhlas, orang akan mula mengkritik, kita akan mula riak dan macam-macam lagi. Dan ataupun yang kedua, yang seterusnya, ulama Syafi'i yang hebat bernama Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, berkata, dia kata illa an yahmila ala tilkal kayfiyati allati ikhtara'aha ba'du sufaha mimma yumakhidhuha lizinati awir riya awil la'ab. Dia kata apa? Dia kata wa za'ama annaha bid'atun ghairu sahih. Dia kata ada orang mengatakan zikir pakai tasbih itu bid'ah, tapi itu tak betul, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, yeah, betul. Saya rasa itu tantik pendapat tu. Tapi dia ada ikat satu pendapat dia. Dia kata apa? Dia kata kecuali ada orang kita boleh andaikan yang bid'ah tu, dia kata, yang anggap sampai rosak jadi bid'ah tu guna tasbih ni, bila bila ada orang yang menciptanya, Allah allati ikhtara'aha ba'du sufaha, oh, orang bodoh. Oh, ni bukan saya cakap, ini Imam Ibn Hajar kata, saya terjemah je. As-sufaha, orang bodoh. Dia marahlah maknanya ni. Kan, tok guru marah ni. Imam Ibn Hajar kata ada orang-orang bodoh duk mereka cipta tasbih ni, dia jadikan perhiasan. Dan dia jadikan zina awiria, dan dia jadikan benda tu sebagai tempat untuk dia menunjuk-nunjuk atau untuk permainan, macam dia letak dekat leher yang besar tu, yang macam macam apa nama tu, macam sami Hindu. Kan? Dan disebutkan oleh ulama lain pula, dia kata macam yang orang sufi yang melampau pakai tasbih besar macam ni, macam macam mikrofon ni, biji batu dia besar macam mikrofon ni, letak kat leher, leher pun ke bawah kan. Ya, tuan-tuan, yang ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami mungkin akan membawa kepada bid'ah ataupun yang ditegah, bentuk yang ditegah. Ya. Adapun yang lain-lain semuanya tidak menganggap dia sebagai ada masalah. Okey. Jadi itu adalah bab zikir, pakai zikir